Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Semalam Han ada order noon, barang dapur. Dia akan sampai hari ini. Kena tunggu dia orang call, baru sampai barang. Barulah kita boleh ambil barang. Sebenarnya, hari ini Han ajak korang teman Han pergi beli makanan dekat Bakala Asrama. Let's go. Belum tu, jangan lupa ambil sampah, buang dalam tong sampah. Setiap aras ada sangat memudahkan kerja. Selalu setiap hari Jumaat ataupun Sabtu memang pagi-pagi akan sunyi macam ni sebab cuti kan. After korang untuk video kali ni, agak tak apa-apa jelas bergoyang-goyang macam ni sebab dan bawa barang kan. So dan ada orang tak pakai tudung, so macam tu je lah. Pas saya membeli, korang boleh pilih antara nak bayar cash ataupun di toko ataupun nak bayar sendiri macam ni. First, scan dulu barang yang korang beli. Yeah.
boleh tengok harga berapa korang beli and tekan finish and letakkan. Dan keluarlah resit. Dan boleh ambil resit tu. Last kali korang perlu masukkan barang korang dan lepas siksen. Dah selesai membeli. Jom kita naik bilik, okey? Going up. Han naik tingkat 5 bilik kakak Han. Sebab kami nak masak nasi lemak udang. Untuk video nasi tu tak ada. Just ada gambar je, okey. Tapi bahan untuk bahan nasi lemak tu tak lengkap sangat. Dah simple-simple je. Terus masuk. Nampak asyik lemak. Okay. Barang dah sampai. Sebab dia tadi dia call. So, jom kita ambil barang pula. Barang Nun. Dekat bawah. Ni adalah barang Nun yang Han beli tadi. Tak adalah baik sangat, sikit je. Tapi habis sampai 80 lebih. Total semua barang ni. And kat sebelah ni adalah barang yang Han beli tadi di Bakola. Okay, itu saja. Thank you for watching guys. See you in the next video. Bye.